بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أضوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah, serta maunah, serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan memberikan uh, sebuah cara bagi sebuah keluarga seorang suami dan seorang istri yang sulit untuk mendapatkan keturunan atau sulit untuk mendapatkan seorang anak. Kita tahu bahwa ada sebagian kita itu yang kadang kita itu mempunyai anak laki-laki. Kadang kita mempunyai anak perempuan. Artinya kadang Istri kita itu hamil, dan hamil dari istri kita itu begitu. Istri kita melahirkan, itu Allah berkehendak untuk diciptakan bayi laki-laki. Itu ada, ada juga Allah berkehendak kepada istri kita. Begitu istri kita itu melahirkan, Allah berkehendak eh, bayi itu berjenis kelamin perempuan atau wanita. Itu ada, ada juga yang ketiga ini yang yang nomor tiga tapi itu tidak tidak begitu banyak ya ada laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya anak gitu. Itu memang ceritanya sudah ada dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inasa." Yang artinya kurang lebih kalau saya maknai secara singkat. Allah memberikan inasa. Allah memberikan jenis kelamin terhadap bayi yang keluar dari rahim seorang ibu, seorang wanita itu inasa. Berjenis kelamin perempuan. Makanya tadi saya bilang ada orang hamil begitu dia melahirkan seorang istri, uh, seorang istri itu melahirkan maka mempunyai anak perempuan artinya jenis kelaminnya itu perempuan dalam lanjutan ayat tersebut <tik> ada kadang Allah itu memberikan jenis kelamin terhadap bayi kita terhadap anak bayi yang keluar dari rahim seorang perempuan itu adzukuro zukuro, yaitu bayi laki-laki. Itu biasa. Atau yang ketiga, au <tik> zukro Ini sudah jarang. Ada kadang, ya, kadang Allah melahirkan seorang bayi, melahirkan bayi dari seorang wanita itu, itu au <tik> zukro Kembar. Itu kan ada, Mungkin di daerah saudara ini tidak begitu banyak ini. Ada ya ada mungkin satu dua. Atau barangkali tidak ada orang yang punya anak kembar. Tapi di desa lain mungkin ada. Jadi tidak begitu banyak. Jadi yang pertama itu ada yang berjenis kelamin perempuan. Bayi itu. Yang kedua ada yang berjenis kelamin laki-laki. Yang ketiga. Au wa inasa. Ini ayat dalam Al-Quran. Atau kadang Seorang wanita yang melahirkan itu melahirkan anak kembar. Kalau kembar itu ya kembar wanita atau kembar laki-laki. Atau kalau laki-laki itu dua, kalau wanita itu dua. I, I, itu namanya dalam Al-Quran disebut Ada kembar, ada dua laki-laki, bayi laki-laki, ada dua bayi perempuan. Itu namanya kembar laki-laki dan kembar perempuan atau yang terakhir yang nomor empat wayajalum Allah kadang berkehendak terhadap seseorang terhadap laki-laki dan perempuan suami dan istri dan istri itu akima akima itu apa akima itu tidak mempunyai anak sama sekali kalau kita istilahkan sekarang itu mandul ya mandul sebenarnya mandul itu itu merupakan pemberian Allah Merupakan kehendak Allah, jadi kita tidak boleh menghina, tidak boleh mencela. Wah, kamu itu mandul, jangan! Karena mandul itu merupakan sifat dari seorang perempuan ya yang tidak bisa melahirkan seorang anak. Anak itu sudah kehendak dari Allah, karena ayat itu: <tuh> jadi ada sebagian dari kita yang dikehendaki oleh Allah, jadi yang berkehendak itu Allah untuk menjadikan akima perempuan itu atau laki-laki itu mandul jadi tidak bisa perempuan itu tidak bisa e, melahirkan seorang anak atau si laki-laki itu e, ya tidak bisa juga untuk membuat anak begitu kalau saya 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 bahasakan dengan bahasa yang agak kasar laki-laki sang suami itu tidak bisa membuat anak kemudian yang perempuan itu tidak bisa melahirkan anak itu dalam pengertian mandul itu juga Kehendak kudrot dan irodat dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita jangan menghina orang-orang mandul Karena itu sudah kemauan Sudah uh, kudrot dan irodat Kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang perlu saya bahas sekarang Ini ada sebuah kaifiyah Ada sebuah cara Cuma cara ini agak begitu Apa ya Agak begitu uh, Sebenarnya tidak begitu pantas Saya kemukakan di publik tapi mungkin demi kebaikan saudara-saudara kaum muslimin yang dan muslimat yang berbahagia yang sampai saat ini sulit untuk mendapatkan anak, sulit untuk mendapatkan rizki berupa anak, makanya acara ini saya saya kasih tahu barangkali dengan izin Allah saudara bisa cepat punya anak. Caranya mudah, yaitu sebelum anda berhubungan dengan istri atau sebelum istri berhubungan dengan suami, Anda terlebih dahulu membaca doa. Doanya ya sama, yaitu doa yang pernah diajari oleh Rasulullah s.a.w. Wasallam. Rasulullah itu mengajari doa apabila kita mau menggauli istri kita atau sang istri mau bergaul dengan suaminya, hendaknya membaca doa agar dijauhkan dari setan. Yaitu doanya Allahumma jenibna syaiton nama syaitonama tanah itu Allahumma jannibnas syaiton wajannibish syaitona ma rozaktana itu doa yang pernah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu saudara yang masih belum punya anak setelah berdoa dengan membaca doa yang dari Rasul uh, untuk melakukan hubungan antara suami istri laki-laki suaminya membaca istrinya juga membaca doa tadi kemudian laki-laki dan perempuan itu sama-sama berdoa yang kedua doa ini tidak sama antara doa yang yang dibaca oleh sang suami dengan doa yang dibaca oleh sang istri tidak sama cuma awal kalimatnya agak sama akhirnya yang tidak sama jadi ini perlu saudara catat doa ini yang laki-laki ya khusus anda yang laki-laki kemudian yang doa yang kedua yang istri ini khusus anda yang istri setelah membaca doa yang sama tadi doa yang diajari oleh Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam Allahumma jannib wa nama kemudian sang suami berdoa doanya begini Bismillahirrahmanirrahim Robbi anna yakunu li gulamun wa kana timraati akhiran wa qad balautu minal kibari Ini doanya. Ini doa yang dibaca oleh suami setelah membaca doa yang diajari oleh Rasulullah yang tadi itu. Jadi ini bukan doa untuk yang yang istri bukan. Doa untuk suami. Rabbi anna yakunuli hulamun wakanatim ro'ati akiron wa qad balautu minal kibari Ini doa. Dibaca berapa kali? Dibaca tiga kali sebelum melaksanakan hubungan. Kemudian yang kedua, sang istri harus membaca doa yang sama, tapi doanya juga lain. Bagaimana doanya? Doanya ialah ini yang khusus dibaca oleh istri setelah membaca doa yang diajari Nabi yaitu Allah majenib nasaiton wajenib nama rozak tanah yang tadi itu yang istri membaca doa ini anna yakunoli li walam yam sasni basarun walam aku bagia saya ulangi ini untuk doa yang istri anna yakunoli li walam yam sasni basarun walam aku bagia doa ini juga dibaca tiga kali. Artinya seorang suami dan seorang istri yang mau melakukan hubungan itu sebelumnya mereka sama-sama membaca doa yang pernah diajari Nabi yaitu Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma satu kali. Setelah itu khusus yang suami yang laki-laki baca doa ini tiga kali. Allah Robbi anna yakunu li gulamun wa kanatim Wakot balau tu minal kibari itia itu tiga kali. Kemudian yang istri baca Anna yakunuli gulamun walam yamsasni sasni basharun walam aku bagia. Untuk lebih jelasnya saya tulis di layar kaca HP saudara ini di di YouTube ini. Kemudian anda uh, salin ke, ke ke kertas anda hafalkan ya ya harus anda hafalkan masa anda setelah membaca doa dari Nabi itu masih mau membaca, mengambil kertas kayak gini, itu harus hafal. Dan doa ini harus istiqomah. Jadi jangan cuma dibaca satu malam, anda berhubungan malam ini misalnya. Baca doa ini, ya jangan harus istiqomah ini. Setiap anda melakukan hubungan, baca doa yang diajari Nabi, setelah itu baca doa ini. Yang laki-laki untuk yang laki-laki, kemudian yang perempuan yang wanita untuk yang wanita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda pasangan suami istri itu lazimkan, istiqomahkan setiap malam membaca sebuah doa. Doa ini pernah dibaca oleh Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam. Doa ini ada dalam Al-Quran yaitu surah Yusuf. Ayatnya ayat 101. Saya ulangi. Anda kalau pengen cepat punya anak selain doa saya yang tadi itu yang saya jelaskan sebelum melakukan hubungan anda tiap malam kalau bisa setiap sholat habis sholat anda istiqomahkan doa yang ada dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 101 yaitu doa yang pernah dibaca oleh Nabi Ya'kub alaihi salatu wassalam ayah anda dari Nabi Allah Yusuf yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Robbi wat a'taytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatirass samawati wal ardi anta waliy fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis doa itu harus anda istiqomahkan setiap malam kalau bisa setiap anda melaksanakan salat yang lima waktu insyaallah dengan doa yang anda istiqomahkan tadi dengan doa yang sudah saya ajari pada waktu sebelum Anda melakukan hubungan suami istri, insya Allah, Allah akan memberikan anak kepada saudara, anak laki-laki, atau anak perempuan yang mimba disolehi, nawasolehat. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Ada barokahnya bagi saya, bagi saudara sekalian, utamanya saudara yang masih belum punya keturunan, belum punya seorang anak, baik laki-laki dan perempuan. Demikian. والله الموفق الى اقوام الطريق بالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته